Dapur bambu. Jadi untuk tahu semuanya kondisi restoran ini, Anda bisa tonton terus liputan saya, dan saya akan memberikan informasi yang jelas apa aja yang ada di restoran ini. Ini patokannya sebelum pompa bensin ya, tuh pompa bensin. Jumpa lagi dengan saya. Sekarang saya berada di rumah makan Dapur Bambu yang tepatnya di daerah Jalan Tengku Amir Hamzah, itu di putaran daerah Gaperta. Belum Gaperta sih, enggak, di dekat Geriadum. Nah, ini rumah makan dan kopi Dapur Bambu. Nah, dan ini baru buka 5 bulan. Nah, jadi kalau terkenal di restoran ini, tamu-tamu yang datang ke sini biasanya pesan ini, makan ikan. Nah, ini alamatnya ya. Jadi ini ayam, dan ini apa? Ayam bambu. Ayam apa ya? Ayam bambu.
Jadi ayam bambu ini porsi setengah ya. Sebenarnya ini ada porsi penuh satu ekornya. Kita pakai ikan pindang, pindang. Iya, patin. Ikan patin. Dari ibu udah bawa. Besar. Ikan patin. Ini paling kecil ini mbak. Pandangnya segitu semua tuh. Ini ikan patinnya ya, setelah dipisah dari sini. Jadi menu spesialis ini ikan patin, ikan patin bambu. Ini ukuran 6 ons ya, untuk bisa 3 orang, paling sedikit 3 orang deh. Oh, jadi ini khusus untuk meeting aja? Ya. Ini untuk meeting aja atau acara-acara? Arisan, acara keluarga. Oh, bisa juga? Iya. Oh. Ulang tahun. Karena kita juga bisa ada live musiknya. Oh, ada live musiknya? Live musik sih, maksudnya ambil karaoke gitu. Oh, karaoke. Tapi kalau biasanya itu memang nggak ada musiknya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi kalau misalnya penuh bawah, ke atas? Ke atas kita, kalau penuh bawah bisa kita tampung ke atas. Ini kapasitas berapa orang? Kapasitas kayak 60. Ada sistem paketnya nggak, atau dia makan doang, atau istilahnya pakai beda ruangan, beda makan lagi tambah? Enggak, kita semua sama, tapi kita ada minum casnya nanti, nah, di atas. Iya, casnya maksudnya cas untuk ruangan atau gimana? Iya, untuk ruangan atas, kalian tuh makannya juga sama. Oh gitu. Jadi kita juga ada sebenarnya. Oh, ini jadi makanan sistem mana, buffet atau gimana? Prasmanan. Prasmanan semua? Iya, prasmanan kita. Jadi itu udah lengkap sama sound system? Iya, itu penyanyi atau gimana? Atau bayar lagi atau gimana? Enggak sih, biasanya kalau untuk pertama kita masih free, kita kasih free dulu. Oh, free dulu. Iya. Oh, tapi enggak tahu sampai kapan ya? Iya, belum tahu. Oh, gitu. Gitu. Ini masih tahap pembak apa ya? Masih, iya, masih tahap. Masih mau di lampunya, masih mau ditambah. Oh, gitu ya. Tapi kemarin sudah ada yang reservasi sih. Oh, gitu udah ada. Iya. Nah, ini contohnya ya, masih ada cara. Jadi kok kamar mandi langsung ada kamar mandinya. Nah, jadi kalau misalnya mau merokok bisa sini tempatnya. Oh, ini ruang privat lagi. Ini ruang privat lagi? Iya, ruang VIP lagi. Maka gini kunci. Oh, kunci. Oh. Jadi ruangannya ini kita bisa lihat ya. Nah. Ini ruang meeting juga bisa, bisa juga ruang makan juga bisa. Ini untuk berapa orang ya? Itu 15 orang maksimal. Bayar tempat juga? Pakai minimum charge juga. Gratis juga. Itu biasanya berapa persen? Abis itu berapa? Yang di bawah dia kita kalau di hari biasa 1,5, tapi kalau di hari weekend kita 2 juta. 2 juta kalau ini? Siapa tempatnya? Kalau ini kita masih dalam apa sih bang? Proses. Belum proses ya, masih belum apa ya? Iya. Ini untuk apa ya? Yang mana? Yang di luar? Di luar tuh outdoor, di luar juga bisa. Outdoor juga bisa. Dari sini mau atau mau merokok atau mau duduk luar, kita bisa kasih luar. Oh gitu.
Tapi ini pakai meja nggak nanti? Gimana? Pakai meja nggak? Dikasih meja nggak? Di sini kita nggak pakai meja karena kan model kita juga kan prasmanan. Oh prasmanan. Jadi di sini hanya istilahnya duduk doang aja ya? Iya. Itu bisa di setup lah meja di sini ya nanti ya atau di mana? Itu ya. Kalau kemarin acara mereka aja arisan keluarga kemarin di sini. Jadi kalau misalnya untuk via apanya nggak tahu ya, belum tahu ya. Gimana? Harga tempatnya. Harga tempatnya kita masih dalam. Belum tahu ya proses ya. Jadi ruangan kayak gitu ada berapa tempat? Kita ada dua, itu satu di bawah satu. Oh, satu lebih luasnya sama? Sama. Oh, sama juga ya? Oke, oke. Oke. Tapi ini masih tahap ya, masih finishing ya semua ya. Jadi untuk menu-menunya yang tadi Anda lihat, menunya sama ya, sama yang tadi? Sama. Sama ya? Kalau pakai paketnya ada nggak? Paketnya kita ada. Paket juga ada? Oh, tergantung di berapa tamu yang datang ya? Iya. Atau apa menu yang dipilih ya? Jadi bisa... Ini Mbak apa namanya? Yosi. Bagian? Bagian kapten. Oh, kaptennya. Oke. Okay.